kebutuhan untuk daerah seperti Trenggalek atau bahkan untuk daerah-daerah selatan Jawa Timur. Event seperti ini punya multiplier efek, jadi ada efek ekonominya juga. Kalau ada event seperti ini dan makin banyak, tentu akan mendatangkan turis. Nah, itu nanti akan ada efek ekonominya yang besar. Jadi seni dan budaya itu punya efek ekonomi yang kalau ini kita kelola terus, nilainya makin besar. Lebih-lebih tadi sudah saya sampaikan akan ada pembangunan infrastruktur yang mempermudah orang datang ke Prigi ini. Tadi disebut akan ada bandara di sini, akan ada bandara di Kediri ya. Lalu ke sini nanti akan ada jalan yang mungkin arteri atau mungkin jalan tol, sehingga ke depan orang datang ke Pantai Prigi ini akan lebih mudah, lebih cepat.